sih seharusnya tanggal hari ini rencananya, cuman mungkin diundur karena kan mengingat Krisata juga banyak acara juga yang lain dan memang kan kumpul keluarga dulu. Jadi nanti menunggu aja sih kabar selanjutnya. Tapi komunikasi lu sama mamanya fine-fine aja, sampai tadi malam juga masih mama juga pulangnya tadi malam malam banget, udah baru nyampe rumah karena kan Kris kemarin seharian juga ada meeting juga ya sama Station TV. Jadi mamanya bilang nanti mami kabarin lagi deh untuk hari apanya kita kumpul-kumpul bareng. Jadi bingkisan apa? Kalau bingkisan sih kemarin kan udah sempet ya, cuman tinggal parfumnya aja nih, parfumnya belum langsung diserahkan. Kalau sejak Kris bebas sudah komunikasi langsung sama Kris? Kalau sama Kris sih aku belum WA dia ya, tapi di Instagram aja aku sempet komentar karena kan aku juga gak mau ganggu dulu. Biasalah orang kan pasti butuh waktu 2-3 hari lah mungkin untuk dia juga memulai lagi kehidupan yang baru kan, pasti kan sama kumpul sama keluarga dulu, baru nanti teman-teman mah menyusul. Ada Natal buat Chris? Parfum aja, sama buat mamanya juga sama. Okay. Bikin acara apa sih buat Chris? Tadinya sih ya rencana mau makan-makan sama mama, sama Krisata, sama teman-teman rame-rame, sama tim lawyer juga. Liburan bareng ada rencana nggak? Ini sih sebenarnya tanggal 26 ini diminta sama Station TV untuk barengan untuk bintang tamu, tapi nggak tahu deh, katanya Chris juga masih ada syuting yang mungkin syuting dia sebelumnya gitu. Jadi schedule-nya langsung kan langsung rame nih, schedule-nya dia juga penuh. Jadi ya udah deh, nanti dilihat aja beberapa hari ini mana yang pas jadwalnya bareng, karena aku juga punya schedule sendiri, dia juga sama. Dia udah janjiin belum? Dia udah janjiin sama lu mau jalan nggak? Kalau buat jalan kemana ya sih belum ya, tapi untuk kita ngerayain dalam rangka Krisata udah keluar, itu udah sama mamanya juga. Jadi lo boleh lebih senang Krisata keluar daripada Galian keluar? Ya enggak lah, kalau bisa keluar dua-duanya lah ya kan. Tinggal sekarang menyusul aja Galian, mudah-mudahan secepatnya lah. Tapi katanya lo nggak pernah jenguk. Kalau jenguk sih pernah, tapi kan kemarin juga sempat jenguk tuh. Cuman kan anak-anak media kan udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sebulan dua bulan pertama ya pada gesit di Polda, kalau sekarang udah capek juga kali ya kan tiap hari nongkrong di situ terus. Soalnya terakhir di sidang Gali bilang katanya lu nggak pernah ketemu gitu. Kalau terakhir di sidang memang ada Senin, karena kan Gali itu sidangnya Senin, jadi Senin satu minggu sebelumnya memang aku udah sempet dateng. Enggak, soalnya saat diwawancara sama kawan-kawan di sidang bahwa lu tidak pernah jenguk gitu kata Gali. Enggak aja jenguk, tapi intensitasnya nggak bisa seperti awal ya, karena kan ya kayak gini aja, orang pada liburan, aku mau gak mau harus ngalahin liburanku. Mungkin aku Januari dulu baru bisa ajak anakku, karena kan banyak acara TV juga yang aku udah dijadwalin dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kan Krisata sudah bebas, ya momennya pas gitu kan, ada celebrate Natal, gak mau kehilangan momen sehari pun, artinya kesempatan kamu nih untuk jadi silaturahmi lebih akrab lagi sama Kris. Kalau aku gini, kan kapasitas aku hanya teman aja, jadi aku gak mau mengganggu juga acara dia. Ya nanti kita lihat aja, karena kan aku sih tergantung mama juga ya. Maksudnya kalau kata mamanya udah nih, udah oke nih hari ini kita ngumpul, oke gitu, ngikutin mama aja sih. Artinya masih sebatas wajar? Iya, sebatas wajar aja, karena kan nanti jangan disalah artikan juga, nanti tangkain gue yang kayak gimana, enggak juga. Karena tapi kan, banyak yang beranggapan lo yang kegatelan. Enggak, ya itu mah anggapan orang, orang mah begitu, gue sama siapa-siapa dianggap gue. Udah biarin aja, tapi kan kenyataannya enggak. Lu sendiri sama Jalis, status mangan, nih, lo sama ini? Iya, nikah siri kan? Berarti udah bubar dong? Belum, masih baik-baik aja. Bener, masih baik-baik aja, bukannya sudah bubar gitu? Belum, masih oke, masih baik-baik aja. Cuman kan, ya komunikasinya aja kali yang sulit ya, karena kan ada handphone, jadi ya udah mau nggak mau bisa komunikasi ketika aku datang ke sana. Sementara aku datang juga seminggu sekali, kadang dua minggu sekali. Terkait sindiran dari virus sendiri, lu pansos gitu kan? Lakinya ketangkap tapi yang pasangannya warawiri ke TV gitu. Kalau itu mah nggak, sebelum kasus ini juga gue dan di TV terus, jadi mah nggak aku komentarin yang kayak gitu. Lagian gue juga kan main sinetron udah dari tahun 2000 ya, udah ngetop duluan, jadi menurut aku nggak beralasan. Oh, berarti itu sindirannya dia aja gitu ya? Ya intinya gitu sih ya. Aku nggak komentarin itu. Intinya kalau aku cuma pansos kan berarti orang yang baru di entertainment, mungkin lebih senioran gue kali ya. Oke. B, enakan jalan sama Krisata atau sama Irfan Sebastian? Kalau sama Krisata kan belum jalan, Bo, baru keluar. Iya. Ya kan? Kalau sama Irfan kan udah jalan beberapa kali, tapi kita nge-gym aja, olahraga aja gitu. Jadi ya namanya teman mah jalan enak aja lah sama-sama. Berarti Irfan lu lupain ya, karena Krisata udah di luar nih.
Enggak juga, pokoknya semuanya masih berteman, komunikasi gitu aja. Masih baik-baik aja lah semuanya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.